dua hari sih nggak ngerokok sekarang mah. Mau takut kemarin kan ya takut yang sekarang mah alhamdulillah tadi pagi nggak minta rokok. Saya berangkat pasar biasanya kan nggak ada, kalau saya ke pasar pasti ngamuk minta rokok sama kopi, tapi dua hari enggak. Untuk penanganan selanjutnya mungkin ini harus terutama dari pihak pemerintah mungkin harus koordinasi ya, tidak hanya tanggung jawab kesehatan karena tanggung secara program dan terutama dari kesehatan sudah berjalan. Tapi untuk masalah terapi mungkin supaya anak tidak merokok mungkin harus kerjasama antara mungkin pihak dinas kesehatan atau dinas sosial sehingga bisa diantarkan ke lembaga yang menangani masalah anak.